Jadi pada hari ini tanggal berapa Pak ya? 29. Hari Sabtu 29 Agustus 2020. Rekan-rekan guru yang cowok akan bereksperimen, memasak. Akan memasak. Masak apa, Pak? Kita masak nasi goreng Hong Kong sama iga bumbu oyong. Oh iya, itu dari negara tirai bambu. Oke, pokoknya nanti kita lihat seperti apa hasilnya dan apakah memuaskan. Oke, Pak Martin, ini jelasin bahan-bahannya apa aja nih, Pak Martin? Iga dan dagingnya, mana yang ikan, Pak, nasi bawa banyak banget. Waduh, bakso ikan. Terus? Hari ini, lalu nasi. Ini kok banyak kresek-kreseknya apa aja ini? Ini bumbu. Bumbu-bumbunya? Yang mau disiapin ya? Ini termasuk kacang polong dan ada udang kering. Waduh, mantep nih, udang kering. Warna hijaunya. Ini apa nih? Iga yang sudah dimarinasi. Iga apa? Iga B2. Iga B2. Sudah dimarinasi sama Pak Dana. Oh, berarti ini nanti nasi gorengnya super lengkap nih? Iya, super lengkap. Waduh. Tapi nanti dipisah ada, soalnya ada yang gak makan daging. Ini apa ini? Masak sendiri. Terus ini yang bawa kerupuk, siapa ini yang bawa kerupuk? Oh saya, ini kebetulan saya buat sendiri dari bahan-bahan pilihan, dari tepung tapioka pilihan dan juga campuran dengan daging ikan cupang. Kok bawa-bawa cupang saya ini? Iya. Oh, ini saya juga bawa-bawa nih Pak. Ini yang motong-motongin pacar saya nih Pak. Oh, iya, sudah bisa tak tebak orang ini. Karena saya tidak bisa memasak. Proses mengiris bakso. Ya, proses mengiris. Baksonya lebih. Jadi yang perlu kalian ketahui ya, Pak Martin ini selain pandai mengajar, itu juga pandai memotong loh. Pandai memotong. Jadi ini bahan-bahan yang apa nih? Yang dipotong bakso ya, Pak ya? Ini bakso sapi, yang ini bakso ikan. Ya, bakso sapinya dipotong-potong terus nanti mau diapakan dengan wajan ini, Pak? Ini buat proses. Halo guys. Kita lihat master chef kita. Iya dong. Pekerjaannya. Tangannya sangat terampil Pak ya. Karena waktunya durasinya. Ini daging babi ini, daging B2-nya ya, yang sedang dipersiapkan ya. Ini juga bumbu langsung maksudnya? Langsung cengkuhin nanti bumbu langsung? Enggak. Biar nanti saya. Nanti pesawat mandinya. Wah ini chef kita nih, Pak Anton ini selain bisa mengajar olahraga dan berolahraga, jemarinya juga lentik mengiris merajang-rajang. Jadi apa bumbunya semua? Nih saya rajangnya rapi kan? Rapi rajang dirajangin pacar saya, maksudnya pacar saya yang rajang. Wah ini dengan rasa kasih sayang, setiap potongannya diiris dengan kesabaran ahlinya. Sabar, rasa kesusu. Hah?
Ya ngiris biasa. Kita lihat nih mereka berdua nih. Cukup kan ini nasinya. Abinya memasak. Ada Pak Mafin, ada Pak Rudi, ada Pak Dana. Iya udah matang kok, boleh guys. Nah, chefnya Bu Megi, chefnya instrukturnya. Nah, saya nanti bagian icip-icip. Luar biasa. Pak Rudi, yes. Nggak dikeluarin api-apinya, Pak Rudi. Link icip ngono kuwi, bro. Link icip ngono kuwi. Langsung tangannya mlebu icip ngono kuwi. Chef itu kayak gitu deh. Ini selanjutnya masak apa, Pak Rudi? Ini memasak sapi balap. Sapi balap. Atau katakan babinya. Sapi balap. Chinese food dan Hong Kong food. Masaknya dari Japanese. Wah, siap. Mantap pokoknya. Saya tidak sabar untuk mencicip ini. Apa? Berambang pun ada bagian baru. Coba jelaskan Pak Nuk. Pak Nuk ini juga ahlinya dalam hal perdagingan. Tapi ini tadi perberambangan. Wah, ini. Lapis ketiga daging. Lapis keempat semi biji. Wah. Itu ini malah belajar IPA ini. Kita nanora ini. Kabar gue Pak Rudi persusuan. Aduh. Sebentar, ini kan planningnya bapak-bapak. Ini kenapa ada bapak ini? Iya, maksudnya sebentar jadi bapak ya. Wah, ini pengujinya, maksudnya apa ya istilahnya? Jurinya. Kok juri? Wow. Satu orang nek, nek, nek dunia bangunan kan mandor, nek masak apa pak? Chef-nya kepala cabang. Kepala chef-nya ini, gue ngecek dari kepala cabangnya. Ini santan loh? Enggak, pengganti santannya pakai susu. Susu resin. Dituang kecap. Makanya susu pak. Biar warnanya jadi hitam. Nyebay pak. Waduh, yes. Pak Dana ini tahu banyak istilah-istilah ini. Pak Dana punya makanan. Pak Martin disuntak itu telurnya. Tunggu centongnya. Tak kira mau disuntak semua. Jadi ini dua sumber lagi guys. Bisa. Berarti aku dua sumber lagi. Bisa dengan kamu. Itu jenengan mau bikin telur apa ya Pak Antin? Ini telur dadar. Oh.
Iki aku bayangke nek masak ning omah ibuku yo sok ngene iki. Iya. Melu temandang. Iya. Kayu manis. Kelihatannya enggak. Ini dia hasil akhirnya ya. Spesial dari Bapak Guru, Bapak-bapak ya. Bapak Kepala Guru untuk Ibu-ibu guru. Rano timun dan lain-lain lagi. Kira-kira orang saya nggak mau mau ya. Tahu gitu kan ada yang aku beli di pasar. Batu. Mantap ya Pak ya. Mantap bro. Nasi goreng Anda. Pedes habis. Iya, jelas. Beda sendiri ya, warnanya coklat ya. Nah, ini B2-nya. Ekstra nanti saya harus ambil 2 porsi. Bagaimana Pak Nuk rasanya? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ambiar di lidah. Nah, ini giliran saya nih yang beli. Saya kosong. Tulisin telurnya satu-satu ya, enggak boleh double-double. Jangan, Pak. Lagi ngerti lah dia. Oke. Guys,